dan giginya. Biar tidak tinggi, biar tidak tinggi. Berapa? Waktu itu sudah lama hari Kamis. Ada juga monyet di sana. Mana? Jadi tidak boleh di itu monyet tidak boleh diganggu kalau lihat monyet lari. Kita mau lari tapi si monyet. Kita baca nanti kalau dia tidak awas. Keseimbanganmu jangan di depan ya. Oh, kopaku dulu dari sini dari. Iya. Yang penting kasih kuat pakunya toh. Yang kau bilang kau jatuh. Hati-hati jangan sampai tatongka di bawah, iya. Jangan terlalu tinggi, upayakan palu-palumu dia sampai, iya. Sebelahnya lagi. Kenapa? Iya. Ada pak lagi. Jadi, biar foto di situ dulu. Yang penting muka dua kamu. Saat sekarang kami melakukan pemasangan papan informasi untuk menghimbau masyarakat agar waspada di tempat-tempat yang rawan habitat monyet. Karena pada prinsipnya nanti itu bisa mengganggu atau menyerang masyarakat. Ya, informasi yang dapatkan sudah berapa sih korbannya dari serangan monyet ini? Informasi yang kami peroleh sebenarnya itu sekitar 5 balita ya yang diserang oleh monyet ini. Oh, 5 orang. Jadi apakah sudah dilakukan pencarian sebelumnya untuk bisa diamankan monyet ini supaya tidak menyerang warga lain? Itu salah satu upaya yang kami sementara pikirkan sekarang bagaimana untuk bisa menangkap monyet yang selalu mengganggu masyarakat seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.